ini saya mau berbagi tips gimana sih caranya untuk upload video atau MP3 ke YouTube seperti itu. Jadi di sini saya mempunyai tutorialnya supaya kalian itu bisa upload MP3 kalian di YouTube kalian seperti itu. Jadi simak video berikut ini. Oke guys, langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus mempunyai aplikasi Viva Video dulu. Jadi ini aplikasi Viva Video, kalau kalian belum punya, kalian perlu download dulu di Play Store seperti itu. Nah, kemudian kita buka aplikasinya. Nah, setelah itu kita pilih slideshow. Setelah slideshow, di sini nanti galeri-galeri kalian pasti akan muncul semuanya di sini. Dan kalian pilih salah satu foto mana yang akan kalian isi audio seperti itu. Oke, contoh ini saya pilih kemudian next. Nah, setelah itu di sini nanti dia akan munculnya itu gambarnya itu enggak, maksudnya tidak menetap gitu loh. Jadi dia akan besar kecil seperti itu. Jadi kalau kalian enggak pengen apa tampilannya seperti itu, kalian cukup buang, kalian pilih yang non. Nah, non seperti itu. Kemudian kalian ke clip edit. Setelah itu pick zoom, di sini ada pick zoom, ini kalian matikan biar stabil gambarnya itu, jadi nggak besar nggak kecil seperti itu. Oke, setelah pick zoom dimatikan, kalian ke duration. Nah, dan durationnya ini paling panjang itu cuman 10 detik guys. Oke, 10 detik, kemudian tekan centang hijau. Nah, kalau kalian ingin lebih dari 10 detik, contoh 1 menit, 2 menit, atau berapa menit, kalian tinggal duplikat saja seperti ini. 30 detik, jadi sebanyak-banyaknya saja, terserah sampai berapa yang kalian mau seperti itu. Oke, contoh saya mau 1 menit 30 detik ya, ini contoh, ini udah 1 menit 30 detik. Nah, caranya setelah itu kalian tinggal masukkan audio yang kalian ingin masukkan saja. Kita lari ke efek. Setelah efek, kalian tekan multi musik. Setelah multi musik, add. Dan di sini ada online download dan juga ada library. Library artinya di sini adalah galeri kalian, audio kalian semuanya akan ada di sini dan kalian tinggal masukin saja audio apa yang mau kalian masukkan seperti itu. Oke, contoh di sini saya mau goyang dumang contoh ya. Nah, setelah itu kalian tinggal add, tambahkan. Ini kita bisa cepetin sampai selesai, kemudian tekan finish. Nah, setelah itu tekan tanda hijau, centang hijau. Oke. Setelah itu kita coba untuk play tampilannya seperti apa. Nah, ini udah jadi MP3 kita seperti itu. Kemudian kalian tekan share. Kalian tekan share. Oke, dan setelah share kalian export. Export again, continue. Nah, ini kalau kalian durasi videonya itu pendek, kalian juga lebih cepat untuk ekspornya. Tapi kalau kalian durasi videonya panjang, secara otomatis ekspornya juga akan lebih lama seperti itu. Jadi tadi kita cukup 1 menit saja supaya biar lebih cepat seperti itu. Oke, setelah export successful, kalian tinggal lihat saja di galeri. Nah, secara otomatis langsung ada di galeri kalian. Jadi kita bisa langsung play. Terus jadi deh video MP3 kita. Jadi seperti itulah tutorialnya buat kalian yang udah lihat videonya. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe video Feli channel. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.